Penekanan terhadap program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tinggi sektor industri di dalam dan luar negara. Malah lepasan TVET mempunyai peluang dan masa depan yang lebih cerah sekiranya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, nilai kebolehpasaran lulusan TVET ketika ini berada pada tahap yang sangat baik. Namun, lulusan TVET tidak harus berpuas hati dengan keadaan semasa. Sebaliknya, perlu terus memperkasa kemahiran dan kepakaran bagi meraih pencapaian dan kelayakan akademik di peringkat yang lebih tinggi. Rasakan harus dilanjutkan apabila sambungannya, lanjutannya pada ijazah sarjana muda, master dan PhD. Dalam kita memperkasakan TVET ini, perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh, perlu ada pendekatan ke arah yang lebih struktur, yang lebih sistematik dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya insyaAllah apabila pelajar ini keluar nanti akan menjadi pelajar yang berkualiti di dalam kita mengharungi, di dalam kita menghadapi, di dalam kita meneruskan agenda revolusi teknologi penerusan. InsyaAllah, teknologi begitu penting bagi kita pada hari ini, di mana teknologi memainkan peranan penting dalam kehidupan sejagat dan kehidupan sehari-hari.